Kegiatan kami ini sebagai bentuk dari belasungkawa dari kami Polsek Banjarmasin Barat serta Bayangkari Banjarmasin Barat untuk keluarga korban. Karena di sini ada 6 buah rumah, 7 kakak, kemudian 1 korban juga meninggal dunia. Jadi kami sebagai aparat pelayan masyarakat yang ada di Banjarmasin Barat, kami turun langsung ke masyarakat menyediakan belasungkawa. Kalau untuk penyebab sendiri, Pak, apa sudah diketahui penyebab kebakaran? Untuk sementara menurut kesaksian ya, kesaksian para saksi-saksi, sementara api itu berasal dari rumah korban. Kemungkinan ini korban beberapa hari sebelumnya sering main korek api. Ada informasi menyampaikan bahwa akibat dari korek api yang dimainkan oleh si korban, karena sumber api dari sana. Tapi untuk kepastian tim forensik Polresta belum memberikan kesimpulan. Iya, saya belum. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti ini kepala yang kami sendiri bisa memberikan bantuan jadi bertahan lah warga yang kena musibah, dan juga kita dari Pasir Jenda terprihatin terhadap anak Bapak Yustani yang meninggal tentunya karena kebakaran. Mudah-mudahan nanti kita dari hari ini juga bisa menjadi perhatian dari Pemko untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang kena musibah.